Cadangan Pindah Anak Akta Perubatan 1971 bertujuan menangani jurang antara program Parallel Pathway PPP dan program Sarjana Perubatan Tempatan, di mana Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad maklumkan ia kini di peringkat akhir pindaan. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AIR bakal mengadakan mesyuarat koordinasi bersama kementerian serta agensi berkaitan untuk mempercepatkan usaha memperkenalkan Undang-Undang Perdagangan Karbon. Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan Kedah mendedahkan bahawa peningkatan sehingga 20% pembaziran makanan di bulan Ramadan lebih banyak disumbang kumpulan peniaga. Mereka senada bahawa pelanggan juga lakukan pembaziran tetapi tidak sebanyak peniaga. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.